Beginilah suasana di posko pengungsian kantor Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Total 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik posko pengungsian. Salah satunya di kantor Kecamatan Candipuro ini, di mana ada sekitar 600 pengungsi menempati lokasi tersebut. Ya, bertahap semuanya, karena ada beberapa titik lokasi pengungsian yang kita akan dropping satu persatu. Ini tadi saya keliling sama Ibu Wakil Bupati, dan kebutuhan-kebutuhan yang kurang akan segera kita lengkapi malam hari ini. Yang penting, kebutuhan dasarnya makan sudah terpenuhi semua. Sementara itu, pihak kepolisian bersama TNI melakukan pengamanan terhadap daerah terdampak yang ditinggalkan pengungsi. Sejumlah jalur ditutup dan dijaga ketat sebagai antisipasi penjarahan. Khusus yang ke Kajar Kuning agar masyarakat tidak kembali, karena di sana informasi masih ada ternak yang tertinggal. Itu Kajar Kuning untuk tahun kemarin hanya sedikit yang kena, tapi tahun ini tertimbun material dari APG, dan kami tadi sudah survei bersama Forbimda, bersama Pak Bupati, Pak Dandim, untuk mengevakuasi warga, menghimbau jangan masuk dulu dan kami sekat. Hingga minggu malam, Gunung Semeru masih erupsi. Getaran erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 25 mm. Status Gunung Semeru pun berubah dari siaga level 3 menjadi awas level 4. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hebi Lailatuansyah, RTV.